pertama harus tahu paham tentang zamannya itu tadi. Dia harus tahu zamannya. Dia harus paham apa dakwah itu, siapa yang sasaran dakwah. Apa tujuan dakwah? Apa target dakwah? Itu harus dikuasai semua. Kanjeng Nabi itu diamnya saja mengajak. Diamnya itu menarik orang, apalagi bicaranya. Nah ini kalau bicara lalu orang malah takut, itu bukan ngajak. Jadi hikmah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu dakwahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perilaku. Kanjeng Nabi kalau mengejak sesuatu yang baik, beliau contohkan dulu dengan dirinya sendiri.